kasusnya sendiri aku nggak berani bilang karena aku nggak ngerti. Cuman sebagai ya person to person ya aku lihat Om Oce orang yang luar biasa gitu, dia banyak ngebantu orang, dia punya niat yang baik gitu ya. Dan ya aku pengen mensupport Om Oce aja lah dengan datang ke sini. Kamu lihat sosok dari Om Oce sendiri seperti apa sih? Percaya nggak sih kalau Om Oce terlibat kasus? Kalau saya sih nggak mengikuti dalam arti nggak mau komentar banyak mengenai kasusnya. Saya di sini mendukung Velop, nggak mau berkomentar banyak karena takut salah lah. Ini sahabat-sahabat saya, kalau ada masalah hukum, saya selalu dengan sukarela artinya membantu mereka sesuai dengan keahlian saya. Baru coba, baru dilamarin. Gimana? Cintanya kepada papanya. Dan saya sudah bilang, papa bukan pencuri uang negara. Itu. Kali sahabat-sahabat saya, sahabat akrab, ini juga. Gimana dulu waktu lagi susah kan kita salah sama-sama. Iya, selalu dibantu sama beliau. Iya, banyak kok. Ada juga si Rita, ada juga si Ibu Esenokta. Wartawan banyak sabera loh. Seharusnya negara ini bangga punya profesor seperti beliau. Thank you.